Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke YouTube channelku Rizka Mei. Di video kali ini, aku akan membagikan cara tips menghilangkan baretan yang ada di mobil maupun motor. Nah, mau tahu kayak gimana caranya? Yuk ikutin video ini sampai selesai. Oke. Oke teman-teman, mari kita lihat goresan pada mobilnya. Yuk kita lihat. Di sini aku menggunakan premium polishing compound ya. Nah, seperti ini bentuknya. Cara pemakaian compound ini sangat mudah. Pertama, kalian cuci mobilnya atau bagian yang ada baret-baretnya, kemudian keringkan. Setelah itu kalian oleskan kompon tersebut pada area yang akan dihilangkan baretnya. Oke, langsung kita praktekkan saja. Sebelumnya mobil ini udah aku cuci ya, bagian baretnya udah aku bersihkan dan sudah aku keringkan. Setelah itu kita oles-oleskan menggunakan kompon pada bagian baret yang ingin dihilangkan. Kita oles secara merata. Oles. Oke. Kalian bisa mengoles menggunakan aplikator pad atau dengan kain bersih ya. Diamkan beberapa menit. Kemudian kita bersihkan menggunakan kain bersih. Bersihkan komponnya. Bersihkan secara perlahan. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum, supaya aku semangat bikin videonya. Like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Sampai bertemu kembali, bye-bye!